sudah mulai, ini Korama. Ada yang mengaduk potong jahe, ada yang mukul sangkai-sangkai. Teman-teman guys, kerjasama kerjasamanya keren guys. Ayo, ada yang blender, ada yang motong-motong, ada yang lihat-lihat. Nomor halo, saya penanggung jawab Leli Pangaribuan Boru Tobing dengan anggota Inang Eva, Inang Muri, Inang Nita, dan Inang Irma. Siap? Siap. Kami tim berhadu ya. Kami tim dari SPK. Belum mulai. Stop. Kami dari saya koordinator dari SPK, Pun SPK. Rosintan Tambunan. Terus yang apa namanya? Nama-nama tim. Susilawati, Boru Huta Barat. Dona Simangunsong. Riris Boru Lumban Raja. Ya. Kristina Boru Tabarat. Ya. Wat Mauli Boru Turni. Ya. Lanjut ke grup ketiga. Terima kasih. Koordinator Rampi Utabarat. Di samping saya ada Boru Terbaik Eva Utabarat. Ada Mak Geva, Herlina Segian. Ada Eci Sibaga Happy. Mana tuannya? Sibaga Happy. Ada Meli Siahaan. Kami siap bertanding. Halo. Ya. Dari Paduan Suara Kristi Boru, saya sebagai koordinatornya Mandalika Boru Tagalog. Saya membawa tim saya yang kece-kece. Saya Luciana Boru Lubis. Saya Edita Panjaitan. Saya Yunita Tobi. Saya Rianita Boru Sringeringo. Koordinatornya adalah nama saya Maru Dong Jawa. Dibantu dengan teman-teman saya yang ganteng-ganteng ini. Semuanya nafas tadinya dan masa sendiri. Alhamdulillah. Namanya juga dari Tanjung ya. Tapi sekarang kita di kota metropolitan. Jadi diuji untuk sebagai chef. Teman saya ini namanya Amasya Bertanung Aspiktor Sihombi. Agus tak sudah putar nyanyi baru sini. Heri Sinaga baru Pangaribuan. Bapak Simanjuta. Hendra Sinaga. Kehidupan rumah tangga dan juga bila dimungkinkan peningkatan ekonomi bagi setiap orang yang menggelutinya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati panitia kami yang telah mengelola mendesain semua. Hormati panitia, segenap perhelado Bapak Ibu, terutama 5 kontestan. Berilah tepuk tangan untuk kontingen AMA, untuk kontingen Kris Tekorus, untuk kontingen PS Gabungan, untuk kontingen SPH, dan untuk kontingen keluarga Parhalado. Satu pesan dari kami, kalau kita memasak mengelepa, tergantung lepa-lepanya, kalau enak semua akan berbahagia. Ayahnya juga tidak harus lagi jajan di luar. Dan bagi yang bapak-bapak memasak, tentu istrinya pun tidak banyak-banyak juga jajan di luar. Oke, Gojek. Yang pasti ayah, ibu, dan anak pasti akan betah bersekutu di rumah. Amin. Oleh karena itu, selamat bertanding Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti masakannya mencerminkan masakan yang paling lezat dan luar biasa. Tetapi yang terutama disajikan dengan rasa sambutan kasih kepada siapapun yang menikmati. Selamat bertanding, maka saya buka
lomba masak hari ini secara resmi bagian dari rangkaian pesta Gotilon dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus. Ini Rekan Mas, bukan Kendal. Ini Rekan Mas dengan Kuani. Oke, yang menunjukkan, yang menunjukkan. Buruan bumbunya, bumbu. Bumbu. Ya, cara yang berbeda, rasa yang luar biasa. Yuk, semangat. Wah, ini udah siap nih. Sudah motong rias. Tristi Chorus. Wih, Tristi Chorus number one. Bikin kacang panjang. Cuma dulu. Satu-satunya yang punya yel-yel ya. Satu-satunya masih muda sih ya. Oh iya dong. Ayo, iya dong. Muda dan berbakat. Muda dan energi. Ya. Berhati mulia. Amin. Ayo, kerjasama, woy. Cooperation. Ini dari Tristi Chorus. Kalau yang tadi di sana itu Korama, ini Tristi Chorus. Ini bawang batak. Ayo semangat, semangat semuanya. Masih panjang waktu kita. Yeah. 2 jam lagi. Ayo kerjasama, Luis, mantap. Ih, keren banget nih guys nih. Jadi kalau ceplok ya. Quran yang luar biasa, kerja sama yang baik ya, mantap. Aduh. Wah, ini paling jago menurut saya ini yang juara benar. Ya. Latar belakangnya saya udah tahu nih pengalaman kerjanya. International chef. Wah, udah masuk ini bumbunya guys nih, bumbu kuning. Bumbu kuning berarti ini arsik. Arsik. Masuk. Gula ya gula. Ya guys. Ayo semangat. Tanya di gas. Luar biasa guys. Jangan lupakan yang di belakang sebagai support, asisten di belakang. Di belakang asisten sangat inti itu ya guys. Semangat. Harus juara. Semangat. Wah, ini Parhalado kita. Wow, kerjasama dua tangan. Ikan masnya. Thank you.
santai aja, santai. Waktu banyak, yang penting rasanya. Wih. Sudah siap dengan bihun. Pak Hendra dengan bihun. Mantap. Korama satu-satunya kaum pria, tapi tidak kalah. Mulai sampai joget-joget. Ayam lada hitam. Ini udah. Sudah dua. Itu dong. Udah masak tuh jadi mantap ini asik banget ini bihun ala chef hotelan yang pakistan di pakistan bihun output yang terbaik. Sudah ada ayam guys nih lagi begini. Sudah keren nih pakai daun. Mereka dengan senang dengan cita-cita mengerjakan semua. Semoga juga di rumah. Semoga juga di luar. Jadi apa aja mang ini yang dinilai mang? Dinilai kerjasama, kebersihan, penyajian, rasa, sama itu amang apa? Rasa kolong yang tiada. Waktu menentukan juga waktu. Berapa? Waktu. Waktu 2 jam. Oh 2 jam sampai 2 selesai. Jam, waktunya. Berapa jenis makanan? Ada 2 jenis. Satu makanan wajib, satu makanan pilihan. Makanan wajib ini berupa ikan mas arsik. Kalau makanan pilihannya berupa daging ayam memang. Daging ayam ya, pilihannya ya. Iya, Mang. Dengan siapa, Mang? Maaf. Kenapa, Mang? Dengan siapa? Saya Chef Ari Marbun, Mang. Chef Ari Marbun. Iya, Mang. Sudah di Hotel Bintang 5 ya, internasional ya. Dulu ya. Iya. Oke, terima kasih, ya, Mang. Hanya rasa.
bangsa kita, tapi bagaimana yang memakannya, yang mencoba. Ternyata ada juga ini. Dengan keahliannya, dengan skill kelas super, memperlihatkan di sini bagaimana mereka bekerja sama membangun tim dan menghasilkan yang terbaik. Bukan soal juaranya, tapi yang penting partisipasi dan sukacita. Ini guys, wah masih ada putar nih. Dengan kesabarannya seperti pendakian di atas 3000 mdpl. 3000 mdpl. Ini dengan siapa nih? Dengan siapa? Dodo. Dodo Marga? Tegalu. Oh Tegalu, chef juga ya? Enggak, belajar-belajar aja. Belajar chef ya? Iya. Tiga orang ya wasitnya? Iya. Wah udah matang nih guys. Ayamnya udah matang. Ini lupa siapa namanya? Namanya Maria Syahani. Maria Syahani ya? Kenal, iya. Wajah sih kenal Maria Syahani. Iya. Chef juga atau iya. Belajar chef? Enggak, emang chef. Emang chef ya? Biasanya. Sekarang masih chef? Masih. Di? Bikin sendiri, usaha makanan sendiri. Bikin sendiri ya. Apa itu, makanan apa? Ini salah satunya, lumpia ini. Oh ini lumpianya? Iya, brownies, cookies. Dari wek mana? Kampung Ambon. Oh Kampung Ambon ya? Iya, Mas. Oke ya. Ini apa nih? Ayam chicken nama. Oh chicken. Ayam pokoknya. Lalu pakai keju tuh, lagi kejunya lagi di paru guys. Lagi di paru. Semua juara. Mantap, wah ini pasti pakai itir-itir ya. Nggak pakai itir-itir, nanti di sana aja di asinnya. Kalau nanti dibikin itir di sini, jadi hitam. Udah datang air liur saya. Saya jadi lapar. Semangat, aman kali TV. Ini ayam. Ayam apa ini? Ayam lada hitam. Oh lada hitam ya. Jadi semua masih semangat ya ayamnya. Lagi masukin ini dari keluarga peralatan. Oke. Masih cas, 90. Oke. Oke siap, gebrak buat keluarga peralatan. Inang, gimana sejauh ini Inang? Sejauh ini gimana prosesnya? Proses sudah mau matang nih. Mau matang, udah siap kita makan? Udah. Belum. Ayamnya belum. Belum ya, aman ya semua ya? Ya, aman. Aman, oke, terima kasih. Gimana? Tes gabungan aman? Aman. Mantap? Mantap. Oke, mantap. Ayo, kasih dulu tanggapan nih. Sejauh ini gimana prosesnya? Sudah mantap kah? Bingung kah atau sudah mantap ini? Kita tidak bingung, Mama. Lagi persiapan sudah. Waktu 2 jam tidak apa-apa. Santai aja waktu 2 jam. Oke, 40%. Mantap. Semangat ya, guys. Yeay. Please, tinggal harus kita siapa? Oke, Mang Gamang gimana sejauhnya, Mang? Kasih dulu tanggapan tim Korama ini. Timnya kompak. Timnya kompak. Terus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kedua, jangan bersuara tinggal. Apa ya? Masih banyak kekurangan. Iya. Kemarin udah dari rumah. Istri-istri belum mencukupi. Oh, istri-istri. Jangan salah ya. Ama pun harus bisa masak ya. Boleh ya. Iya. Aku bilang tadi mantan anak kos. Oh, mantan anak kos. Biasa masak ya. Dan bisa masak. Iya, oke. Semangat, semangat. Terima kasih, Mang. Ayo, Mang. Yang lama, kelihatannya sudah mendekati matang nih. Bisa kita lihat.
goreng. Wah, tulang goreng putih ayamnya. Jadi benar-benar cara memotongnya aja itu kayak lagi bikin apa ini? Ini mau bikin air sayur untuk cah buncis. Oh, cah buncis. Iya, ini. Cah buncis. Ini nih. Iya. Pakai kantor. Benar-benar seperti safety di bintang 5, guys. 5 star. Caranya. Taruh di depan ini asiknya cuma satu-satunya yang menggunakan daun di atas, satu-satunya. Halo, ini mau bikin ayam apa nih? Ayam apa nih? Ayam untuk lada hitam. Ayam lada hitam. Iya. Ayam lada hitam ya. Dengan siapa sorry? Enita Panjaitan. Oh, yang Panjaitan. Karena Dharma setelah itu selalu dijaga ya. Kesehatan, dengan tahun kesehatan itulah momentumnya mah makan bersama. Ini yang gabungan ya, gabungan ya. Oh yang gabungan. Dan ayamnya ayam apa di selatan? Ada hitam ya. Ayam hitam. Panitia, nasinya sudah disiapkan. Sudah. Nasi sudah ready. Untuk 500 orang yang masih nyawa pesawat. Sementara ini untuk 500 orang masih siap banget. Ini apa nih? Buncis apa nih? Ini buncis buncis keputren. Ayo, cabang putih. Ini udah yang kedua ini ya? Tadi kayaknya penuh bukan ya? Ini arsik. Ayo. Ini benar-benar hijau ya, bagus ini. Berarti apinya bagus ini ya? Iya, apinya bagus. Jadi hijau dia, nggak agak hitam. Ini hilang sondangnya tadi ya. Oh iya, itu ikan mas itu. Nah, ready made tuh guys. Penonton satu garis dari meter. Seperti ya. Dan PS gabungan walaupun masih kita makan ribuan selalu bersuka cita bergembira. Ini ayamnya sudah menjadi dia jadi dapat memang memasak mereka. Iya, nanti kita makan orang. Mantap ya. Gimana juara ya, rasanya juara. Mamma Mia Lejatos. Ayam. Gimana nih? Udah merasa agak lapar kan? Udah lapar. Yang itu keren, yang hutan kayu. Yang apa itu? Pinang itu. Memang udah siap loh, wanginya beda banget. Iya. Jagonya masuk. Iya, tapi lihat nanti aja hasilnya. Iya, Bang Guru. Gimana Bang Guru nih? Ama. Apapun itu, ama. Ama pemain tunggal dia, guys. Halo. Ama sudah tinggal finishing kayaknya. Ama nih tinggal finishing. Masih dia putar, selalu berjoget di belakang tuh. Tidak mau kalah dia. Di belakang semua. Waktu masih banyak, santai. Oke, Mas. Jangan buru-buru, yang penting rasa. Iya,
2 jam waktunya cukup itu, cukup. Ayo. Kontestannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 grup, 5 tim. Kontestannya ada 5 tim. Ayo. Kalian kembali duduk di tempat. Mau mendukung. Sambut dulu direktur kita. Ayo. Udah lapar. Kok udah ditungguin udah lapar? Udah lapar. Baunya udah lapar. Joget. Mbak joget makan lo. Ayo. Cobain rasanya. Kalau dia jatuh gitu jangan. Mantap. Kalau merah. Ini namanya mie-nya dari 99 kan. Kayu ini. Ini namanya hutan kayunya ini 99 samping kompleks Kakiman. Bapak. Eh udah terjadi. Yang penting jago masak dulu ya. Iya Bang. Bapak yang masak. Masak telepon GoFood. Gak liat ya, tunggu dulu foto istriku. Woro-woro dari dulu nih bengong terus kalau ngeliat kayak gini kita lomba-lomba. Jual mahal. Ya, tunggu woro-woro. Mau foto dulu istriku gak liat ya. Apa ya, pastel kah? Mantap ini yang kaya. Suruh. Capcay ini ya? Ini capcay. Ini cuma satu-satunya pakai daun. Oh, iya, daun pisang. Kan ditutup itu ya, oke. Okay. Iya, supaya uapnya tidak kemana-mana dan kita tidak bisa mencium. Ada rahasianya ya. Kan kita bilang-bilang maksudnya kalau kita bilang terus kita ya. Ini buncis ya? Iya. Ini bihun ya? Bihun goreng. Oh, ini buncis kaputren namanya? Kaputren, ya. Wah, ini dia. Bilet ada selada juga, ya, pakai selada. Selada hitam. Oh, hiasannya oke. Okay. Oh iya ya. Kalau hitamnya nanti yang di TS aja taruh. Karena hitam dia. Wih, ini udah mantep nih. Rasa marhala dong. Anurnya yang ngerjong, anur di marhala dong. Aduh. Pantas lah, anak siswa tua gemuk-gemuk kayak gini kan kalian masak rupanya, aduh. Tapi bapak siswa aku string, aduh kalian tekan-tekan rupanya ya. Aku tak tahu. Kayak lapor di tondong. Lapor di tondong kita ini. Makan halal dulu. Ambil James mana nih, waduh. Ini lada hitam ya? Kalau ke rumah nggak pernah lihat. Ayam lada hitam. Siapa makanan? Gimana ini? Tapi jago juga ya Anggi Buru ini masak. Waduh. Kan ada, ini apa? Naomi? Arsi? Ini
jauh-jauh nih. Ada yang apa? Rupanya selain memasak, kita harus juga menata dan menghias. Jadi semua ilmu yang ada di TK maupun di playgroup itu dipakai sekarang. Selain kerjasama, juga memasak, menghias, rasanya enak. Wah, itu pertanyaannya ya. Buat nama kebersihan, kerapian juga. Panitia nampaknya mulai lapar. Mamma mia legato. Ini chef berkelas. Ini chef berkelas. Baru dia. Sudah putar udah pulang ya? Oh masih ada, kita udah pulang. Akhirnya udah pulang. Juara. Rupanya legendaris, rupanya selain main di travel, rupanya dia di restoran travel, rupanya travel itu cuma sampingan. Baru ketahuan. Nah, main bisnisnya di sini guys. Waduh, elok guys. Gimana guys? Kenapa? Gimana, Mas Sida Putar udah selesai kah? Lagi saya sengaja udah enggak makan dari kemarin. Iya. Sabar, Bang. Ada penasehat rupanya. Ada penasehat. Mantap. Mamma mia legato. Amat tidak bisa ketinggalan. Wih, ini nih air liur udah turun. Wow. Yo guys, kita support Pesta Gotilon HKBP Rawamangun. Salah satu acaranya adalah melakukan ini perlombaan memasak. Wah, keren-keren. Ini paling nomor satu ini internasional punya nih. The 5 star level. The 5 star level guys. Alvitur ini reporternya. Wah ini ya, gimana reporter, coba dulu. Kita bisa lihat ini guys. Bihun yang dimasak dari ujung ke ujung. Iya. Ujung ke kiri, ujung ke kanan, ujung ke belakang. Luar biasa juga di Kebersihan juga dijaga banget ya. Kebersihan dijaga. Semoga di rumah juga begini. Kalau di rumah nggak tahu lah ya.
enggak, semoga ya semoga. Oh, semoga benar. Bukan itu, ya. Siap. Masih. Ini daun selada ya. Iya, ini hias-hiasan. Ada tomatnya. Ada yang benar, ada yang imitasi. Boleh nanti kita dulu, waktu sudah menunjukkan pukul 8, pukul 8. 10.37 menuju ke waktu makan. 10.09. Buset, airnya aqua guys. Wah, the best one. Mantap. Keluarga Sintua. Sintua jadi panutan. Kalau gitu heran kalau ada Sintua yang kurus-kurus ya. Yeah. Mantap ini. Wih, keren guys ini. Aduh, makin lapar guys. Yeah. Ini rasanya berarti rasa lapar rasa, nih. Rasanya guys. Apakah berlari ini menunya mantap-mantap gimana? Wah luar biasa ini ya. Gimana? Pedas-pedas bapaknya. Dua karet. Kita ini aduh. Memang mantap. Kalau ini ada tim-timnya, ada tim penggoreng, ada tim penghidup apa, kompor, penghias, ya, spesialisasi. Kalau tadi para lado apa kerjasama itu, ya. Nah, ini gara tim, wah hebat ini. Ini gimana ini? Ah kalau wasitnya dong wawancara. Bisa kita lihat. Wawancara wasitnya jurinya. Wawancara ini jurinya nanti kalau jurinya. Iya, chef. Oh. Bintang 5 loh. Bagus lah ya. Itu memang apa ya? Ada telur apa? Telur dadar. Telur tepung. Oke, waktu masih panjang ya. Namanya ini telur mata sapi ya. Ya. Ya, jadi dia memproduksi ayam tapi punya nama sapi. Gak adil itu. Telur mata sapi. Padahal yang memproduksi ayam tapi yang punya nama sapi. Ini lada hitam nih benar-benar nih. Oh, Kristi Norus yang baru apa? Bukan yang baru. Oh, mana yang baru? Itu sudah om. Ini yang ada di belakang kita. Kaya banget. Benar-benar. Dicekin nyawa. Ini gimana kurangnya? Ah, kalau kurangnya ini emang ini. Kok kamu mereka punya? Ada di ukuran 9-9. Iya, 9-9. Agak gila banget. Ada yang hitam. Ada yang hitam. Weh, mantap nih lada hitamnya. Iya, ya, weh, ini benar-benar lada hitam nih. Mantap. Namanya ini pendeta tetap di sini dan tadi kamu gerak-gerak lagi. Jadi akan duduk. Ada pembunuh. Dia habis. Ada hitam. Nah, dia booking duluan. Jadi cepat dapat nanti. Cuma pengen tahu. Gimana, Mang? Gimana, Mang, nih? Ya, gimana kira-kira peluangnya? Besar sekali peluangnya, Mang. Tapi bagus banget itu, saya lihat ayam lada hitamnya benar-benar kayak di resto. Iya, benar. Luar biasa. Kue tiaunya juga enggak kalah sama emak-emak juga enggak kalah. Cuman mungkin kami nanti di hiasan agak berkurang tapi rasa oke. Okay. Ada hiasan di spaheri. Oke. Laper. Aduh, mantap ibu ya. Coba-coba kan? Boleh air artiknya di situ. Mantap nanti harus diundang aku loh berumah loh. Air artiknya boleh di situ. Goyang, goyang. Tetap semangat. Satu jam lagi masih ramai. Harusnya apa ayam alaki Singapura? Bahasa cara menata, klinik cara menata, profesionalis banget.
di sini udah bagus, sini bagus lagi. Waduh, siapa nih chefnya ini sama asisten chefnya ini? Abang Hendra, Abang Damani, terus sama si Dabutar, Abang Adan yang udah gila. Oh ya, sudah gila, yang sudah lapar. Guys, ini kan siro, sumpah siro, ada di mana? Mantap juga nih. Jago udah memang di geng ini. Nonton. Halo. Gimana? Semangat ya, semangat ya. Semangat, kita mau beri semangat. Kira-kira juara yang mana nih? Ya, kita belum tahu kan. Juara semua. Jangan dikomporin ya. Yeah. Semangat semua, semangat. Woi, penontonnya udah lapar juga nih. Ada kakak. Abang Hendra masih setia menunggu di sini. Masih setia menunggu. Tolong. Halo pendukung. Juara semuanya, juara. Pendukung harap tidak boleh memberi masukan. Si Andra ini, dihidangkan yang sudah selesai, yang finish tidak bisa dihidangkan di meja depan. Saya mau lihat siapa yang paling dulu, yang paling pertama untuk menghidangkan ke depan. Yang pakai serbet itu memang benar-benar well prepared nih. Ada serbetnya, yang lain belum ada. Oh, ada juga yang lain, ternyata ada juga. Yang pertama membawa makanannya ke depan. Ini gabungan ya? Kenapa nggak di belakang aja? Langsung buang. Ini tim gabungan ya? Tim gabungan SPH. Oh, gabungan SPH. Ini bisa digunting, lek dikit-dikit kan. Nah, banyak. Pertama. Lah ini. Oh, ini ya. Pertama menampilkan di meja juri ini dari gabungan SPH. Ini ada bihun, ada sayur bugis, dan juga ada apa ini namanya, jangan ragu-ragu lah, tekan lagi ke atas. Dari tadi udah wangi. Udah wangi. Laper. Udah wangi. Cium aromanya udah lapar ya, Mas. Laper banget. Dua hari saya sengaja enggak makan. Banget. Warnanya mantap. Tidak sedikit kan ini banyak pemeriksaannya. Seharusnya hari ini keluar, satu hari setelah dokumen. Ini dia namanya ayam cah lada hitam. Saya paling senang sapi lada hitam. Mantap banget tuh.
satu ini yang maju ke depan ke meja. Woi, ada buahnya juga guys. Pakai bunga segala lagi hiasannya. Wow, benar-benar ini yang disebut dengan well prepared. Well prepared. Emasnya dari gabungan, PS gabungan. Kedua bawa ke meja juri dari Istiqorus ya. Iya. Istiqorus keren banget nih. Bikin lapar weh. Dan yang bukan peserta ternyata sudah membawa hidangannya ke meja juri, meja wasit. Ada bihun dengan hiasannya. Dari keluarga Parhala itu juga sudah siap guys. Ini ayam. Ayam. Ada semangat penonton tuh. Tangannya udah mulai menggosek-gosek. Dengan hiasannya ada kue ini pakai udang, buncisnya pakai udang. Penonton diharap ada. Masih sibuk guys, ini semua guys. Lihat aja. Belum kamu panitia mencicipinya. Dia mencicip. Bu Bambang siap kan kasih Bu Bambang piring-piringnya. Oke. Tolong piring-piringnya nanti kita dibagikan. Jangan lupa supaya rapi ya. Sian juga kita itu. Ayo. Wih, hadir di tempat. Hadir di tempat. Bapak tolong hasilnya. Tolong masih setia di tempat guys. Rame guys, rame guys. Semua